Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Rimai, masih di Star Lagi Entertainment Indonesia tentunya ya. Dan sekarang ada Dila Queen. Hai. Dila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Sehat. Oke, aktivitasnya sekarang apa aja sih? Udah lama nih nggak ketemu nih, banyak yang request Dila, Dila lagi dong gitu ya. Itu apa aja sekarang aktivitasnya? Aktivitas aku sekarang sekolah aja. Selain aku sekolah juga, sekarang lagi ngadain program sama 181 Musik. Oke, itu ngapain aja? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Nyanyi gimana sih? Ceritain dikit aja. Dikit dong. Nyanyi nge-cover lagu. Nyanyi nge-cover lagu. Iya. Sendiri? Enggak, bertiga. Bertiga? Dengan teman-teman dari Starla juga? Iya, teman dari Starla. Iya, oke. Dan 181 Musik itu udah launching atau gimana? Udah launching satu lagu. Oke. Nah, itu Dila di sini di 181 Musik itu keinginan Dila, impiannya seperti apa? Impian aku semoga kedepannya berkarir di dunia musik. Sukses. Tapi kan Dila itu model, enggak lupa sama modelnya. Enggak dong. Enggak ya? Ya enggak lupa ya. Kan harus multi talenta. Oh iya dong, multi talenta. Oke, selain itu ada lagi? Selain itu nggak ada sih. Nggak ada lagi. Jadi sekarang lagi fokus dengan programnya 181 Musik, bertiga nyanyi, bukan model ya, seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat ada endorsement gitu, nggak ya? Nggak. Tetap ya. Tetap buka ya buat endorsement. Iya. Oke, Dila udah siap ya? Siap. Ini ada beberapa request, nanti kita balik lagi. Nah, ini requestnya nih. Ya, ini requestnya. Oke, kita balik lagi di Misteri Dimain, tentunya masih dengan Dila Queen. Dila Queen ini sangat dipavoritkan ya di Misteri Dimain ya. Ada beberapa konten dan ada yang udah meledak banget nih, sampai 20.000 penonton nih, gila banget ya. Seneng gak? Thank you. Seneng gak? Seneng banget dong. Yang kedua itu ada yang barengan dengan Selvina, itu udah 5.000 tuh. Terus yang barengan sama Amanda 7.000 yang nontonnya tuh. Banyak. Ini makasih banget buat komentator-komentator yang baik hati dan ramah-tamah ya. Jangan lupa support terus Starlight Entertainment Indonesia, subscribe ya. Ada Misteri Lima di situ, dan juga kalau misalkan mau request dia lagi boleh. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya, musuh juga boleh ya. Enggak apa-apa ya. Boleh. Nanti bayarannya gede ya. Nabung. Iya dong. Nabung. Oke, Dila udah siap? Siap, siap. Udah siap, bikin duduknya yang nyaman. Bikin dulu kayak nyaman ya. Udah nyaman? Aman. Udah enak kan? Udah? Udah. Oke. Udah clean. Udah clean. Lihat ke telapak tangan saya sini. Fokus sama satu titik di situ. Santai, relax aja. Oke. Rasa khawatirnya dihilangkan, rasa takutnya juga dihilangkan. Percayakan semua ke saya. Situasi kan sangat tenang, sangat relax, sangat tenang. Kita ingin pas dari hidung, kalian dengar secara perlahan. Oke, relax, santai. Saya minta tarik nafas dari hidung kembali, kalian dengar secara perlahan. Oke, pada saat saya ditinggal jadi seperti ini, Dila akan tidur. Pada saat saya ditinggal jadi seperti ini, Dila akan tidur. Pada saat saya ditinggal jadi seperti ini, Dila akan tidur. Kita ingin pas dari hidung, kalian dengar secara perlahan. Semakin tenang, semakin aman. Masa waktu dilangkan, seperti dilangkan, percayaan semua ke saya. Sekarang saya akan tunggu dulu, 5 sampai 1. Terus ketika itu akan membuat dia lebih relax.
kalau tidak boleh relax lagi. Sekarang saya akan hitung mundur 10 sampai 1 dan setiap hitungannya itu akan membuat gila jauh lebih dalam relax 200 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi gila akan merasakan relax 200 kali lipat daripada sebelumnya. Setiap hitungannya itu akan membuat gila jauh lebih relax 200 kali lipat daripada sebelumnya. Dan pada saat hitungan ke satu, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Pada saat hitungan ke satu, dia akan masuk ke alam bawah sadar. 5. Dan pada saat hitungan ke satu, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Dila. Dan 1. Tidak ada di kata kemala, di sini hanya tubuh Dila saja. Dilanya berada di tempat lain sesuai dengan pilihan Dila, tempat yang membuat Dila semakin rileks, semakin tenang. Sekarang rasakan seolah-olah saya menyentuh tangan kiri Dila. Rasakan seolah-olah saya menyentuh tangan kiri Dila. Oke. Saya sentuh tangan, saya pegang jari-jarinya. Oke. Saya jentikan jari, saya angkat tangan kiri Dila. Geser ke kiri, perlahan. Rasakan pada saat saya jentikan jari, tangannya jatuh dan Dila betul-betul masuk ke alam bawah sadar. Dila, 3, 2, 1. Oke. Dengarkan apa yang saya arahkan. Sekarang saya akan memunculkan sebuah robot yang sangat kaku sekali. Robot yang terbuat dari besi ya. Robot perempuan tapi terbuat dari besi dan sekarang muncul di depan Dila. 3, 2, 1 sudah muncul. Rasakan robot itu sekarang perlahan masuk ke tubuh Dila. Rasakan robot tersebut masuk ke tubuh Dila. Rasakan masuk ke tubuh Dila. 3, 2, 1 sekarang sudah bersatu di tubuh Dila. Sekarang sudah tidak ada Dila di sini. Dila berada di tempat lain sesuai dengan pilihan Dila, di tempat yang membuat Dila rileks. Dan di sini ada robot. Robotnya bernama Wina. Robot ini lancar berbicara tapi suaranya suara robot. Robot ini lancar berbicara tapi suaranya suara robot dan pintar menjawab, tahu semuanya, pintar lingkungannya, tahu apapun yang ditunjuk juga tahu, tapi suaranya suara robot dan gerakannya sangat kaku sekali. Akan hitung 3 sampai 1, tubuh Dila betul-betul menjadi robot bernama Wina. 3, 2, 1 sekarang sudah menjadi robot bernama Wina. Tidak ada Dila di sini, Dila berada di tempat lain. Di sini adalah robot bernama Wina. Saya akan jentikan jari dan Wina akan terbangun. 1, 2, 3. Duduknya yang rapi. Oke, perkenalkan namanya. Hai, nama aku Wina. Ini robot bernama Wina. Sekarang sudah ada robot bernama Wina. Wina, coba rapihin rambutnya. Oke. Satu lagi tangan. Rapihin rambutnya. Wina melambai ke kamera. Bilang hai. Hai. Oke. Sekali lagi bilang hai. Hai. Oke. Wina bisa hidup ya. Oke. Sekarang Wina, saya ingin Wina buat berdiri. Berdiri. Oke. Berdiri. Wina coba bergerak ke kiri dan ke kanan.
pulang-pulang. Dengan gerakan tangan seperti jalan. Berhenti, lihat ke sini lagi. Oke, sekarang Wina tangannya ke depan, yang kanan. Oke. Coba melambai. Wina coba menghitung jari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang Wina saya offin. Jadi tidak bisa bergerak, diam seperti patung. Ini robot bernama Wina sesuai requestan dari Totokiverse ya. Kalau nggak salah Totokiverse yang request. Yang dulu pernah request pertama kali ke Rila gitu ya. Nah, ini Totokiverse dia request Robotnik ya. Nah ini bernama Wina. Ini bukan Rila, ini adalah Wina bukan Rila. Dan ini udah keras sekali ini. Keras sekali nih, udah keras sekali, tidak bisa digerakkan sama sekali karena terbuat dari besi. Sini itu terbuat dari besi, keras sekali. Coba apa ini sini Pak Edi, coba ini biar lebih jelas ya, takutnya dibilang bohongan karena sering kan dengan nilai ya. Edi coba ditekan ke bawah ini, keras sekali ya. Coba Pak Edi tangannya ini, coba digerakkan tangannya, silakan kesini. Nah, ini Wina itu sudah jadi robot ya, dia sudah jadi robot sekali. Kaku. Oke, sekarang boleh gerak lagi. Boleh gerak lagi. Oke. Bilang hai ke pinggir, ke Bapak ini. Hai. Hai. Perkenalkan namanya. Aku Wina. Aku Edi. Nah, itu ya. Terima kasih Pak Edi ya. Ya, masih ada request ya. Saya coba sampaikan lagi requestnya di sini. Wina boleh duduk. Boleh duduk. Oke, tutup matanya. Relax, coba badan relax lagi. Badan relax lagi. Coba badan relax lagi. Sekarang saya kembalikan dia ke tubuh. Pasangkan dilanya masuk ke tubuh. Nanti setiap kali saya menyebutkan Wina, maka akan kembali menjadi robot. Dan setiap kali saya mengatakan Dila, maka akan menjadi Dila lagi. Setiap kali saya mengatakan Wina, akan menjadi robot lagi. Dan setiap kali saya mengatakan Dila, maka akan menjadi Dila lagi. Tapi entah kenapa setiap kali saya menyentikan jari, rasanya ngantuk banget, nguap-nguap. Ngantuk banget, nguap-nguap. Jadi setiap kali saya menyentikan jari seperti ini, Dilanya nguap-nguap. Setiap kali saya menyentikan jari seperti ini, Dilanya nguap-nguap. Saya hitung 3 sampai 1, semua sekali saya menjadi nyata. 3, 2, 1. Oke, buka matanya. Siapa namanya? Nah, oh. Nah, nah. Kenapa? Hah? Namanya? Nah, namanya siapa? Dila. Namanya Dila? Iya. Namanya Dila? Nah, nah, aku salah minum. Jadi ada air minum nggak? Ya ternyata butuh tahan napas dia ya. Pada saat nggak tahu saya lupa. Ini Dila sekarang tadi jadi robot banget soalnya. Ini dia tahan napas gitu ternyata. Soalnya berenang. Nah, ini kasih minum dulu nih. Ada sang ibunda tercinta. Nggak masuk kamera nih. Tangannya aja. Bu nggak boleh terkena bu. Oke. Kenapa? Kenapa? Ngantuk. Tenang dulu, kamu belum beres acaranya. Ngantuk. Terusin dulu ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Oke. Wina. Nah, ini jadi Wina lagi nih. Coba Wina melambaikan tangan ke kamera. Hai. Dila. Tadi ngapain? Hah? Batuk. Batuk. Ngantuk. Ngantuk.
Ngapain tadi? Ketawa. Dia ngetawain dulu sudah dari tadi. Kamu ngetawain kamu kan? Udah ngantuk gimana sih? Belum beres kan, kan ayah minta bantuan buat makan sini. Ayah udah bilang-bilang sih. Ngantuk? Ngantuk Ngantuk banget. Aku jadi ikut nguap juga. Ikut-ikutin ini kameramen saya kemana. Ketrigger dia. Belum juga disuruh tidur gimana sih udah ngantuk lagi. Belum juga mulai. Belum mulai, kita baru mulai nih. Tegak. Nah. Coba itu Pedi gitu, Pedi halo gitu. Pedi halo. Ini nggak sopan nih ke orang tua lagi nyapa kok jangan nguap gimana? Ikut nguap juga. Itu teh ada requestan dari Hubo 29998. Wow banyak tuh. Itu dari Hubo 29998. Bukan yang ini nih. Salah lagi. Dari Khairul Amjar ya, dari Khairul Amjar. Yeah. Jadi kalau saya begini. Nah, kamu begitu. Kamu begitu. Enak enggak? Gua sumpah. Pegel nih. Oke, nah. Ngantuk. Bagian tubuh yang menurut Dila paling Dila sukai apa di diri Dila ya, bukan kita yang menilai tapi Dila. Yang menurut Dila itu difavoritin sama Dila. Bibir. Terus ada lagi enggak? Udah. Perut, pengen. Pinggang perut rumah sih. Perut. Lutut kaki. Perut. Gimana ya? Mungkin karena olahraganya sih difokusin ke perut. Kadang lagi ini jelasin tuh gimana? Coba nyanyi. Nyanyi itu lagu saya. Ini aja. Aduh. Buat ini komentator loh. Apa kowe kromo jadi TA? Kalau di panggung gimana itu? Gila itu gimana? Oh ya, nanti bentar lagi ya. Bentar lagi oke. Dila punya pusar enggak? Punya pusar enggak? Perusahaan? Pusar. 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 Udah. Oh, udah ada. Kok ibu kasar nih? Udah. Udah. Kok nanti itu? Punya. Coba ke sana lihat ada. Udahnya ada enggak? Ada. Lihat dulu dilihat sama kamu buktiin ke sana lihat. Ini lihat. Ada? Ada? Ada. Ada. Benar. Benar. Sekarang hilang. Coba lihat pusar. Lihat apa? Pusar. Ya enggak ada. Masa pusar pun enggak ada. Kalau enggak bolong gimana? Kalau enggak bolong gimana maksudnya? Enggak ada. Oh, itu coba ke sana lihat lagi. Dicek yang benar loh. Enggak ada. Serius? Rata. Uksia. Kenapa bisa? Uksia. Sulap. Pindah ke punggung. Uksia. Pindah ke punggung. Ada requestan nih dari Hubo 29. Nah ini 29998 itu. Jadi ayah tuh harus ngilangin pusat kamu katanya. Ini enggak ada. Serius? Iya. Coba dicek sama Mama Dila sini. Iya, ini mah. Sini kira. Sini. Sini. Ini rata tuh. Nih sang ibunda. Ada. Cina ada kata Mama Dila ada. Enggak ada bulu. Ada bolongnya? Enggak ada. Rata? Iya. Flat? Rata. Flat? Iya. Ya Allah. Gimana tuh? Bisa dibolongin lagi gak? Nanti sama aku dipahat. Dipahat gitu. Dipahat. Ceriki. Gak ada bangunan. Serius? Iya. Udah hilang. Udah hilang hantu. Udah hantu gimana?
Oke, oke. Biar udahnya enggak ada. Enggak ada. Coba biar lagi sekali lagi. Ada sekarang. Ada. Ada? Aman? Aman. Bolong lagi? Oh, ngantuk ya. Kayaknya ngantuk. Kayaknya ngantuk jadi ngeliatnya enggak bener. Ngeliatnya itu enggak bener kayaknya ya. Aduh. Aduh. Wina. Mantap. Wina duduknya yang rapi. Bisa napas Wina. Ini yang rapi. Oke, tutup matanya Wina. Ya kenapa yang saya sugestikan, entah kenapa Mama Dila, ibu yang berkerudung ini bukan Mama Dila tapi Mas Pandit. Tapi produser Mas Pandit. Tapi produser Mas Pandit sidikan jari dan semuanya jadi nyata. Oke. Buka matanya. Ngeliatin kamu ini kan ini buat nanti konten. Ini ada Mas Pandit di sini. Mas Pandit bisa di pinggir, Mas? Mas. Gimana masukannya buat ini Dila? Mas Pandit. Masukannya sejauh ini bagus. Bagus. Bagus tapi masih banyak belajar. Coba disuruh nyanyi. Nyanyian sayang. Ya, coba suruh nyanyi sayang. Dites yang langsung sama Mas Pandit tuh, Dila. Sama produser nih. Aduh. Ada yang bantu. Ayai. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku? Mengharap engkau kembali. Ah, gimana? Gimana, Mas? Pas banget ngomong gitu. Ngantuk. Ya Dila tutup matanya. Sini, lihat kesini tutup matanya. Relax, nyender, 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 nyender. Kamunya nyender. Oke. Bentar. Lihat kesini. Fokus. Oke, 3, 2, 1 tidur. Relax. Lebih dalam lebih lagi. Lebih dalam lebih relax lagi. Oke. Entah kenapa nanti kalau setiap jentikan jari bukan muap ya, bukan muap. Tapi kamu ngupil ya. Tapi kamu ngupil ya. Kamu ngupil ya. Coba saya tekan jari, kamu ngupil bukan muap ya. Oke. Salam juga 3-1, sosok saya menjadi nyata, kamu bangun lagi sebagai Dila. 3-2-1 bangun. Oke, pusatnya ada? Ada. Ini siapa? Siapa? Mama. Mama. Ya. Tadi ngapain? Tadi kamu nyanyi enggak? Enggak, mau apa? Tuh, enggak nyanyi gimana? Ngantuk tidur ya. Enggak nyanyi. Berarti aku yang mimpi berarti. Pengen di sini dong. Aku yang cak, di sini biar rame, biar dirinya lebih semangat. Jojo amat sih. Kayak musuhan gimana GM. Tuh duduk di situ tuh pinggir. Mama Dira udah enggak akan masuk kamera. Masuk kamera juga paling kita kenal. Masuk kamera paling dekat. Oh, soalnya kita bareng-bareng di sini. Bareng-bareng di sini. Enggak kelihatan. 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 Coba lihat ini Pak Edi. Lihat ke Pak Edi. Mas Pandit sekarang. Siapa? Mas Pandit. Mas Pandit. Mas Pandit, ini gimana pendapatnya untuk Dila Mas Pandit? Jangan tegang santuy. Ini kan ya, ada Mama Dila kan. Ada Mama ini. Kan kita lagi ngobrolin proyek kan itu. Makanya Mas Pandit datang ke sini. Pengen ngetes Dila katanya. Gimana Pak? Mau dites apa Pak? Nyanyi. Nyanyi yang sopan ya, yang sopan, nyanyi yang sopan. Nyanyi yang sopan, oke, yang cantik. Yang cantik, harus elegan. Gimana Pak? Gimana kampanye? Gimana? Suruh nyanyi aja. Suruh nyanyi deh, joget-joget. Joget-joget nanti Pak, nanti. Nyanyi dulu Pak. Koreografernya belum datang Pak. Oh gitu. Nyanyi aja ya. Nyanyi aja deh, nyanyi barat-barat. Nyanyi asing. Oh, jangan Pak, kasihan Pak. Kan pargol, Pak. Pargol, pargol. Bercanda. Yang saya. Kan Pak suka horoy, Pak Pandi pun dati mati. Itu yang Joko Tingkir. Joko Tingkir aja, Pak. Joko Tingkir, Joko Tingkir, Joko Tingkir. Tetap nyanyi ya. Siap? Siap ya, Pak ya? Iya, siap. Coba nyanyi, jangan tengah. Santai aja, santai. Santai. Oke, mulai. Mulai. Siap? Ya. Cok, ini.
Joko tingkir nombe dawet jadi pikir mana kope jamul nganembal lagi pada nggak boleh ngupil. Eh Bila gitu. Bila hey. Gitu. Kamu nggak boleh ngupil. Siapa? Kamu kan lagi nyanyi. Nyanyi aku mah. Kamu lagi nyanyi. Iya. Kok mobil ngupil sih? Karena saya ngupil, pas tadi bilang ngupil. Jadi kata ke mana sih Nadila ngupil? Aku ngupil gitu, pake ngupil-ngupil. Nyanyi? Nyanyi ya? Coba cik sekali lagi, coba cik sekali lagi. Cik sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yuk. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir maraimu mah. Ngupi calon mulanya bawa lagi pantang. Wina. Wina. Wina duduknya yang rapi. Oke, tadi Dila sudah memberikan request dari siapa tadi? Lupa saya. Oh, yang ini Muhammad Julfikri ya. Muhammad Julfikri. Jadi setiap titikan jari katanya yang cantiknya ngupil cina gitu. Udah cantik suruh ngupil kurang ajar nih. Tapi nggak apa-apa ya, dilama profesional anak ya. Oke, yang kan tutup matanya, Wina tutup matanya dengan apa yang saya sugestikan. Siap? Oke, dengan apa yang saya sugestikan. Oke, di sini nanti pada saat saya hitung 5 sampai 1 di sini tidak ada Paidi. Tidak ada Mama Dila, tidak ada saya. Yang ada itu siapa? Upi. Yang ada itu Upi. Panggilannya apa dia? Upi. Iya, oke. Kalau Upi panggilnya apa? Neng. Oke, bayangkan di sini tidak ada siapa-siapa. Yang ada Dila lagi. Baik, di sini tidak ada Elian, tidak ada Riki, tidak ada Mama Dila. Ini kamu sendirian di sini. Kamu sendiri di sini, tapi kamu nggak bisa pergi dari tempat ini karena kamu nempel di tempat itu, kamu nempel, kamu nggak bisa lepas dari tempat itu. Jadi kalau kamu nempel, kamu nggak bisa lepas dari tempat itu. Ya, tunggu 3-1, semua sudah saya menjadi nyata. Tidak ada orang di sini, hanya kamu aja sendiri. Dan kalaupun kamu takut, kamu nggak bisa pergi karena kamu nempel 3-2-1. Bayangkan kamu lagi ada di kakak kita, terus kamu bertemu dengan Riki. Bayangkan kamu berada di kakak kita, terus kamu bertemu dengan Riki, kamu ngobrol. Bayangkan lo jadi Riki. Bayangkan lo jadi Riki. Sebelah mata kanan kamu itu adalah wajah Riki. Bayangkan kamu sayang banget sama Riki. Sebelah kiri itu wajah Riki. Bayangkan sebelah kiri mata kamu itu Riki. Kamu ngobrol sama Riki di kakak kita. Sedangkan siapa yang 3-2-1 saya satukan
jadi tidak ada rinci di sini yang ada rinci. Riki ada mimpi dan tidak ada Riki di sini. Riki ada mimpi dan tidak ada Riki di sini. Itu juga tidak ada Muhammad, tidak ada Pak Edi dan tidak ada saya. Kalian cuma berdua di tempat ini. Saya itu tiga sampai satu semua spirit saya menjadinya. Kamu terbangun dan Riki ada mimpi. Riki dua saya terbangun. Lagi apa kamu? Lagi lihat lo. Gimana kamu nggak shootingnya? Ya gitu. Ya salah dong, kalau di situ. Bisa? Bisa. Aku ingin prime lagi. Mama kemana? Ada. Mana? Di luar mana? Coba lihat mana? Isi kalau ketawa. Gitu loh, soal. Ya soal aku gimana? Yuk, jalan-jalan ya, liburan ya kemana ya? Kemana? Kemana? Kemana yakin kemana ya bisa? Ya bilang ya, izin ke si mama kamu. Kamu yang izinnya, udah pasti aku gak bakalan diizinin kalau jauh-jauh. Kenapa? Udah pasti gak boleh sama si mama kalau jauh. Kamu culik si mama. Ah ya, siapa ya mama? Hahaha. Kamu culik si mama. Enggak, ya banget culik. Ngomongnya gimana ya? Ya. Ada saran nggak? Tapi dah, udah pasti sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa, nanti aku biayain mama kamu liburan dulu ke Thailand. Amin. Amin. Nah, itu nanti aku biayain si mama supaya liburan tuh sama mama kamu tuh liburan. Nah, kita liburan juga. Tapi kayaknya bareng sih. Bareng. Iya. Terus nanti mid time-nya kapan? Oh, si Karin gimana? Si Karin. Kali. Si Karin. Gimana? Kemarin aku lihat tuh dia bagus di kontennya si Ayu. Iya. Kenapa kalau setahu? Ya cuma mau aja. Enggak apa-apa. Sama siapa kemarin sama si Arki? Oh iya. Bagus. Iya bagus. Bukannya aku ya? Kenapa aku kena ikut? Enggak tuh, kamu yang nggak ngajak. Nggak boleh. Enggak. Kan ditolak sama manajemen, nggak boleh. Enggak gitu, enggak. Baik-baik. Iya. Kalau misalnya aku pengen nge-publisin pacaran sama kamu, gimana? Ya, asal jangan di IG sih. Kenapa? Di SW aja. Di SW aja? Iya. Boleh gitu kalau di SW? Ya, nggak apa-apa di SW. Benar. Coba ngomong ke Ariki. Ya, nggak apa-apa nanti aku bilang. Kalau di SW nggak apa-apa kan nggak public. Kalau di Instagram kan public. Oh, kalau SW-nya SW khusus teman gitu. Iya, gitu. Ya, jadi enggak apa-apa teman. Enggak juga sih. Karin, gimana? Ya, di Karin itu jadi apa sih di Instagram tuh? Dia anak baru. Oh. Dia apa? Model juga. Oh, model. Lah. Enggak baru sih. Baru. Maksudnya kapan? Kapan ya? Baru 3 bulan atau 4 bulan kayaknya. Dia sekolah di mana? Enggak tahu sih, kok sekolah. Oh iya? SMP kayaknya. SMP? Kecil sekali. Ya, kayaknya sih. Oh iya? Wajahnya tuh bikin penasaran sekarang. Ya nanti gak mau aku ketemuin, makanya kamu selalu antar aku. Terus sudah ditemuin? Udah ditemuin? Ya kamu kan bisa mau kenalan nanti. Terus udah kenalan? Ya kenalan, sok aja. Kalau udah kenalan gimana? Ya gimana-gimana. Terus kamu mah kan harus ada ininya, panjangnya, udah kenalan. Ya gak tahu terserah kamu itu. Aduh. Gimana ya? Kita tuh udah berapa lama pacaran? Baru juga 2 bulan. Lama ya? Oh enggak. 2 bulan lama kamu udah kayak 2 tahun. Iya sih. Udah banyak ya indonya. Apanya? Kenapa ketawa? Ya, udah banyak. Gimana ya aku teh ngobrolnya sama kamu teh? Aku teh pengen ngobrol tapi kayak kita tuh kalau pacaran tuh kayak ini loh. Apa? Kayak nggak bebas itu, nggak kayak orang-orang lain. Gitu. Kenapa nggak bebas? Ya kayak nggak bebas aja kan kalau orang lain pacaran tuh aku melihat tuh kayak jalan bareng setiap saat tuh main terus tidak terikat apa gitu, nggak ada yang
ngelarang kayak gitu. Gak apa-apa kan kamu katanya? Iya. Nggak sama aku, gimana aku kan? Iya, cuman akunya ngerasa sedikit. Gak mungkin sih. Gimana pak? Ya gak mungkin kamu kayak gitu. Kayak gitu gimana? Ya mikirnya kayak gitu. Kan karena kamu... karena kamu yang aku tahu itu. Apapun yang aku mau, apapun yang aku jalanin, kamu selalu dukung aku. Kamu nggak pernah protes. Iya, kan dari cara ngomong. Iya. Kamu kamu tahu nggak isi pikiran aku? Enggak. Kamu tahu nggak isi hati aku? Oh enggak. Jadi lebay banget ya. Tapi itu yang beneran. Iya. Aku mau rasa kayak nggak kayak orang yang kayak orang-orang lain gitu yang pacaran bisa jalannya bareng, terus nggak ada penuh kekangan, bisa. Apa ya, kayak misalnya contoh kita main kemana kita update bareng-bareng, saling kenalin ke teman, saling, tapi ya, kayaknya ngerasanya nggak kayak gitu, jadi akunya bingung. Terus kamu kan banyak juga yang apa cowok-cowok yang deketin, entah di Instagram entah di mana, akunya jadi ngerasa kayak apakah aku pantas gitu? Pantas aja lah. Kenapa? Selagi kamu bisa ngehargain cewek mah. Ya aku kan nggak bisa beliin kamu iPhone. Ya nggak apa-apa lah, anda bisa beli sendiri. Beli pakai apa? Karena masih sekolah. Ya kan dengan usaha aku. Usahanya? Ngepet. Ya aku. Aku yang jaga lilin gitu. Iya, enggak, kamu yang jadi babinya. Aku jaga lilin. Nanti biar kamu digebukin semua. Kalau kamu sadar ya, uji tak kalau. Gimana ya, Dian? Gimana apanya? Ya gimana gimana? Neng. Aku tuh bingung, Neng. Aduh. Neng. Kalau Mama ngedukung gak hubungan kita? Kamu tanya ke Mama aja, jangan nanya ke aku. Ya, kan kamu katanya gentleman. Kamu gimana, Neng, menurut kamu? Iya, menurut aku mah yang ngedukung-dukung aja kan selama kita yang positif mah. Kalau misalnya si yang aku lihat kan si Mama teh kayak gimana gitu kan? Enggak. Main-main aja. Kamu ada prasangka apa kan? Prasangka aja. Enggak. Biasa aja. Soalnya aku nggak enak. Kamu kan banyak pengen ini itu banyak sekali. Aku ingin begini. Iya. Aku ingin begitu. Kayaknya nggak bisa ngasih apa-apa. Oh udah. Kan kemarin-kemarin kamu udah beliin aku skincare juga, kamu udah belanjain aku, udah check out ini itu udah lebih dari cukup. Tapi jangan lupa ya, nanti aku mau check out lagi di shop. Apa? Tempat minum aku dan lain-lain. Kalau misalnya ke depannya aku udah gak bisa ngasih. Enggak, kamu masih bisa ngasih dong. Gimana sih? Ya gitu deh. Kalau misalnya aku gak ngasihnya ke kamu doang gimana? Ya gak apa-apa, berarti kamu ngasih Mama kamu lah. Kalau gak ngasih aku. Kalau misalnya ada cewek lain? Ya gak apa-apa, yang penting aku aman. Enggak deh. Benar. Enggak deh. Enggak dong. Berarti kamu mah benar-benar enggak ini ya? Enggak dong, bercanda. Kamu itu enggak serius gitu sama aku. Berarti kamu itu cuma main-main aja. Kan kamu enggak ada apa-apanya juga, aku suka. Apalagi kamu ada apa-apanya gitu, aku mungkin syok-syok. Kalau misalnya suatu saat aku gak bisa jemput, gak bisa ngasih-ngasih ke kamu, gimana? Ya gak apa-apa, mungkin lagi gak ada rezekinya. Kalau terus-terusan? Tapi kan sesuai emang kamu, next time yang gak kebeli sekarang, mungkin nanti kamu bakal bisa ngebelinya. Kalau gitu. Kalau misalnya ada yang bisa ngebeliin apa-apa, bukan aku yang beliin dia, misalnya orang lain. Ya berarti gak kenapa-napa ya, berarti rezeki aku itu mah yang ngasihnya. Terus kalau misalnya orang itu ganteng, punya mobil, punya apa-apa? Ya aku akan tertarik sih. Kamu kenapa bisa bilang gak tertarik? Aku lebih suka... Pokoknya tipe aku banget bukan? Terus apa yang disukai? Ya kamu pokoknya ya gitu deh. Kamu setia, terus kamu mau berubah demi aku. Kalau misalnya aku ngasih mobil ya. Apa? Aku atau Karin? Karin sih. Tapi kan kamu selalu dukung aku berkarir. Ya, kalau misalnya ya. Tiba-tiba aku bilang kalau kamu pilih aku ya udah tinggalin karir kamu gimana? Kalau misalnya ya. Aku bilang tinggalin karir kamu, kau pilih aku. Gak bisa dong, mantan aku aja yang 3 tahun aku tinggalin loh. Kalau aku ditinggalin gak? Apalagi kamu yang berbentar, tapi hah? Tapi maksudnya gak gitu loh. Aku sayang. Tapi gak kayak gitu juga pilihannya. Kan kamu tahu aku kayak gini, mungkin kamu juga udah menilai dari sebelumnya resikonya apa yang harus ditanggung. Gitu loh. Kalau misalnya suatu saat aku gak sabar, tiba-tiba
misalnya gitu akunya udah nggak bisa sabar lagi gitu. Ketika misalnya ngeliat kamu di entertain, ya nggak apa-apa, berarti bukan jodohnya. Iya gitu. Kan jodoh mah akan kemana. Yang penting aku sukses dulu gitu. Soalnya aku harapan orang tua aku, karena aku anak satu-satunya gitu loh. Kalau kamu sukses dan akhirnya gak milih aku, aku pastiin sih selalu ada kamu lihat ya. Aku gak bakal pernah lupa karena kamu selalu nemenin aku gitu. Kalau masuk saat tiba-tiba ada laki-laki yang lebih dari aku masih dan selalu adanya lebih dari aku gimana? Tapi gak mungkin. Kalau bisa nyari gimana? Kalau ya kalau yang gimana? Kalau dia ngasihnya ikhlas ya aku terima. Kalau misalkan dia ngasihnya dalam kutip ada sesuatu yang diinginkan atau apapun itu, enggak sih. Yakin? Yakin lah. Serius? Iya lah. Waktu itu udah ngasih iPhone. Oh rezeki itu, oh itu rezeki itu mah jangan ditolak kalau rezeki. Tapi kamu harus jadi istri aku gitu gimana? Oh itu mah nggak tahu. Mikir lagi ya. Kayaknya beli sendiri deh. Kayaknya kamu nggak mau ya? Mau nggak jadi pacar aku? Aku kasih iPhone 14. Gak ada susah aku. Gak bisa lulu gitu aja. Yakin dong. Kalau ngasih doang mah ya, kan rezeki. Kalau saatnya suruh jadi pacar gitu? Saat menjadi pacar tuh kan itu tuh kakak-kakak yang di kata kita tuh ganteng-ganteng kan. Kakak yang kata kita ganteng-ganteng, gajinya gede-gede juga aku denger tuh. Kalau misalnya siapa? Kak Fajar ya? Kak Fajar suka sama kamu gimana? Takut itu keras. Keras gimana? Gak tau kayak galak kamu. Takut. Kalau Kak Fitri? Kalau Kak Fitri yang satu lagi loh, yang pakai kacamata waktu itu tuh ada. Aku pernah saling waktu di parkiran, dia nyapa ngobrol sama aku di parkiran waktu aku nganterin kamu. Gak tau. Kalau yang ngevideoin? Gak kenal semua. Ngevideoin itu yang mana ya? Yang jabrik ya? Hmm. Itu terlalu polos buat aku. Terlalu polos? Emang kamu enggak? Polos. Orang polos mana mau polos biasanya. Oh gitu. Yeah. Tapi aku polos kayak bubur sumsum tuh yang belum dibumbuin tuh. Kalau Pak Edi itu. Hah? Pak Edi. Oh itu mah jadi dedi aku aja itu mah. Kalau misalnya tiba-tiba ngelamar mama kamu dulu gimana? Hah? Oh nggak mungkin sih mama. Kalau misalnya mama gimana? Ah nggak tahu deh. Enggak deh kayaknya. Kalau misalnya mama, kan kamu dulu sama mama nih. Iya. Kalau mama misalnya kayak gitu. Enggak. Pilihannya sama kamu kawun atau nurut mau yang mana? Eh kabur lah. Gak mau ya juga sama. Iya. Oke. Ya udah lebih relax lagi saya juga itu masuk ke alam bawah sadar gitu. Masuk ke alam bawah sadar dengan apa yang saya arahkan. Saya kan sebut ya huruf hidup ya huruf hidup Ayu. Tidak kenapa kamu setiap ngomong itu nggak ada huruf A nya, setiap ngomong itu nggak ada huruf A nya, setiap ngomong itu nggak ada huruf A nya, setiap ngomong itu nggak ada huruf A nya. Jadi satu mesti selesai. Jadi kamu bangun lagi dan di sepanjang kamu masih lupi, kamu masih ngobrol dengan lupi tidak ada apa-apa di sini. Kalian berdua tapi kamu ngomongnya tidak ada huruf A. Semua kalimat kamu tidak ada huruf vokal A, tidak ada satu pun. Gatal? Gatal? Ada kutunya? Gatal. Oke, okay, gatal. Gatal? Gatal. Hah? Gatal. Gatal? Ye. Nama kamu siapa? Nama panggilan kamu? Dil. Hah? Dil. Kamu panjang? Hah? Dil. Amelit deh. Amelit. Kamu kesini sama siapa? Kamu kesini tadi sama siapa? MMH. Hah? MMH. 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 Kamu bisa gak ikutin apa yang aku ngomongin? Iya. Iya. Iya.
kita challenge ya, kamu harus bisa ngikutin apa yang aku omongin. Keseru-seru aja, oke? Kak Riki ganteng sekali. Kak Riki ganteng sekali. Kak Riki genteng sekali. Ya, sekali-sekali. Sekali lagi. Kak Riki ganteng sekali. Kak Riki genteng sekali. Sekarang sekali. 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 Aku yang emosi. Di startnya siapa? Kang siapa? Yang ngajarin kamu tuh dari dulu tuh? Siapa? Si Om Ayah. Ayah. Oh. Siapa? Ayah. Hah? Ayah. Hah? Ayah. Hah? Ayah. Oh, yang ngajarin kamu sama siapa? Ayo, kamu dekat sama anak-anak startup siapa aja? Siapa aja? Ada MND, terus SSKI. Hah? SSKI. SSKI, oke. Terus Amandin. Amandin, hah? Ndin. Ndin. Kang Ndin. Ndin ya. Ndin ya Allah. Oh, 81-81 siapa aja tuh? Tell me. Ada Boom. Ada Boom. SSKA. SSKI. Siapa? SSKI. SSKI. Terus? Dio. Dio. Kalau produsernya siapa? Siapa aja sih namanya produser sebut-sebut? Yang megang 181 dari kata-kata siapa aja? Om Pendit. Hah? Pendit. Pendit? Om Pendit. Om Pendit. Om Pendit. Pendit. Siapa lagi? Terus Kak Riki. Riki. Bentar. Terus yang kemarin jadi creative director, yang waktu syuting, yang kamu itu siapa? FDR. Hah? FJR. FJR? Iya. FJR? Iya. Oh. Dia jadi stylist juga ya? Iya. Coba nyanyi. Nyanyi. Nyanyi tuh. Cobain. Nyanyi lagu yang kamu tuh. Yang bertiga. Euro. Kau tuh masa. Enggak, masa kamu. No, no, no. Masa kamu nyanyi buat orang lain tapi buat aku mau. Doang, doang. Nanti aku isiin Shopee Pay kamu. TP nembeh ya? TP nembeh ya? Aku yang bingung ya. Apa? TP nembeh ya? TP nembeh ya? Apa? TP nembeh ya? Ya udah selesai aja. Ya udah selesai. Aku kasih pokoknya aku beliin iPhone 12 asal kamu nyanyinya benar. Nanti aku ikhtiarin. Ikhtiarin. Oke. Nyanyi lagu sayang. Oke. Sampai rap aja, rap beres. Oke. Okay. So. Tuh, aku hitung dulu. Oke. Okay. Tuh, wa, bang, ka. Seyeng, epe, ke, krenge, jere, te, epe, ke, ngerep, engke, menge, te, seyeng, jente, meme, te, re, meke, rebe, kill, Rente, Fresneke. Ayang itu mana yang bahasa Jawanya? Yang bahasa Jawanya? Rente cepeng ngeleke, keneng kesempo, acek keser ke nenek, raka gusi isi kastesek. Oh, nenek. Susah ya? Iya. Itu, yang siapa? Itu apa itu namanya? Hmm? Ini apa namanya? Kirmelek. Hah? Kirmelek. Nirmele. Ini apa? Namanya apa? Hmm? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Hepe. Ya? Hepe. Kalau misalnya bahasa Inggris? Hmm? Bahasa Inggrisnya? Handpen. Hey. Yuk, gimana? Handpen. Terus kalau misalnya kamu ngomong handpen tapi dengan nada-nada lucu? Handpen.
buat kamu. Thank you. Emang punya Eki. Oh, kamu punya kamu. TikTokan. TikTokan. Nanti. Nanti beli dulu iPhone 12 baru TikTokan ya. Nih, mau beli berapa? Mau beli berapa? 3 beres. Berapa nih? Ini aku bawa dompet siapa ya? Dompet siapa? Siapa ya? Ini baca nama siapa? Ricky Norma. Ricky Norma lama. Hah? Ricky Nor. Ini masih ada gitu? Eh, ada yang ada di aku ya? GTR. Tuh, ATM-nya. Sinyalnya ada di aku ya? Yang bilang-bilangnya. Rempek. Hmm? Kamera rempek. Yang bilang-bilangnya. Kamera rempek. Kamu nempel. Kemarin aku waktu pas nganterin kamu nemu ini. Mau aku nggak dibalikin lagi? Kamu ngambil dempet ereng, kamu kan buat beli iPhone 12. Kamu rempel. Iya, kan buat beli iPhone 12 kamu. Aku tuh ngelakuin itu demi kamu. Tapi kamu EBDB rempel. Emang kau pinnya nggak? No. Enggak tuh. Ah, pinnya apa? Sayang, pasti duitnya banyak. No. Belekan eh kami. Hah? Belekan. Jangan. Hah? Beli di Apple. Dose. Hah? Dose. Enggak, aku gak dosa. Kayaknya beli GP. Tidak, pengen lihat dulu isinya berapa. Gak salah. Jengin. Kenapa? Dose. Nanti sama kamu balikinnya, kayaknya lagi nyari deh. Kayaknya gini aja, kamu yang balikin. Tuh, kamu tuh aku takut. Tapi sofranya aku ngambil yang nangis. Tapi udah gimana tuh? Gak. Nah, kamu atau gitu? Gak. Coba chat si Arikinya. Arikin lah, katanya. Disini tanya, gara dompetnya gitu. Disini nyariin kayak ini deh. Kasihan juga sih, nunggu jadinya. Gak. Gimana tuh, udah terlanjur? Gak. Udah terlanjur nunggu. Gak. Nanti ke kamu? Gak. Terus aku harus gimana tuh? Terus, Arikin harus. Emangnya pentas? Kamu sama apa? Bilang aja, gue nemu kamu. No. Tapi kemarin teh ada uangnya, sama aku kepake uangnya. Kamu aja yang belekannya. Gimana ya? Kemarin teh uangnya tuh 3 juta gitu sih. Aku kepake gimana tuh? Belekan lah. Aku ngomongnya lah, nemu aja gitu ya. Nemu aja. Belekan. Tapi dia udah gak ada uangnya. Uangnya. Belekan uangnya. Aduh, uangnya udah dipakai beli sopi kamu. No. Udah ngisi sopi kamu. Kan kayak mikir ya. Ya tuh kan aku kerja. Kan nanti kita ngepet. Kan nanti kita ngepet. Ngepet? Yes. Yakin? Yes. Bener. Oh yes. Tipe-tipe yang bener ya? No. Jagain dulu sama kamu. No. Tip aja. Gak apa-apa tuh. Tip aja. Gimana tuh? Ini gimana? Tuh kayak enak. Balikinnya gimana ya? Ya kan si Arki kan? Iya. Iya. Kira bukan yang si Arki yang kamu. Lu kira Arki yang lain. Soalnya aku gak pernah jelas kok. Lihat di mini. Apa ini? Dempet nih. Di ini, di parkiran. Teres kenepe. Di belekin. Aku kira yang orang lain, makanya aku ambil aja. Mepe gaya gitu. Pas liat, aku yang gak ngeluh ininya si Ariki yang kamu. Aku nemu di bawah mobil. Warna itu. Itu siapa? Itu ya. Mobil hitam Karimu. Ini siapa? Kita. Nggak tahu. Berarti bukan yang Ricky. Teh.
Gimana tuh ya? Gimana tuh? Aku bingung, Neng. Neng, tuh Neng ngajib gue, Neng. Neng, Neng ngajib dia lah, Neng nemu. Neng, ngajib ya? Belengnya sendiri. Kamu gimana? Ya belengnya. Dempetnya GPR, GT. Tapi uangnya mana? Aku mau tanya dulu ya. Ya GT. Belengnya dia GR. Belengnya uangnya gak ada gitu. Uangnya udah gak ada tapi nemuin dompetnya. Iya. Soalnya udah 3 hari. 3 hari yang lalu. Gila sini. Gila sini. Gila sini. Gila saya akan hitung 3 sampai 1, menurut kalau bawah sadar 3 sampai 1 kamu sekarang ketika saya bangunkan kamu lebih fresh, lebih segar lagi ya, kamu normal lagi, kamu ngomongnya normal lagi, hanya pagi-pagi normal lagi, dari samping kamu itu bukan pacar kamu tapi Ricky dan semua orang yang ada di sini kembali lagi ada di sini, itu semua sudah balik lagi, kamu normal lagi. Normal lagi, tapi entah kenapa kalau kamu lihat Pak Edi, kamu sedih banget. Kamu sedih banget ketika melihat Pak Edi, kamu sedih banget. 3, 2, 1, banget. Ini gak ada lagi. Kenapa pegel ini ya? Hah? Pegel ini? Pegel? Kalau kamu ngapain tadi? Gak tau, gak sedih. Ini dapat siapa? Ini hari, gimana? Aku nemu. Gak tau. Ini foto siapa? Sedih. Kenapa? Pak Edi kenapa? Sedih. Kenapa sedih lihat Pak Edi? Pak Edi baik-baik aja. Pak Edi mah bahagia orangnya. GM yang bijak, GM yang baik hati. Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak Edi? Sedih. Sedih apa? Kata sedih. 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 Kenapa sedih? Kalau nggak ngasih itu, kalau nggak ngasih duit kayaknya wa ya. Nggak ngasih uang sih nggak sedih. Jadi, sedih. Gak tau sedih. Ada apa? Sakit hati ya. Sakit hati ya Pak Edi. Kenapa? Gak tau. Kok pernah diputusin Pak Edi? Gak. Gak sedih ya. Pak Edi sebenarnya kamu kayak di masa lampau gitu. Ya sok lihat. Enggak. Kamu tuh yang inkarnasinya mantan Pak Edi. Enggak. Sok lihat lagi. Enggak sok. Kalau misalnya kamu kayak enggak, kalau misalnya kamu sedih lagi, berarti benar. Ternyata kamu tuh dulu mantannya Pak Edi. Iya. Kamu mantan Pak Edi dia. Mantan Pak Edi. Iya. Kapan? Ya, masa lampau. Pan. Nah, ya. Berarti benar. Aku mengandung bawang. Mengandung bawang siapa aja? Pak Edi mengandung bawang. Sedih. Sedih, panas gitu loh. Oh. Aku gak boleh kesana. Ya, Pak Edi udah lama jomblo. Wah. Ya, coba lihat. Enggak, ya. Enggak. Lihat. Enggak. Lihat dulu. Seperti apa? Kenapa? Tanya kenapa pak? Tanya pak kenapa? Simpati sama Pak Edi mungkin bilang itu. Itu liatin. Jadi nggak tahu ya kenapa ya bawaannya. Sedih, panas gitu ya. Apakah mengandung bawang? Itu lihat dulu. Katanya Pak Edi lebih ganteng daripada Erik, tapi kenapa sedih? Sedih ya, mau lihat aja. Sedihnya jadi lucu. Kenapa?
Ini mengajarkan bahwa bahagia itu melihat tadi. Iya betul. Lihat tadi. Lihat tadi. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa yang bisa membuat Dila bahagia, Pak Edi. Pak Edi bisa melihat Dila bahagia itu. Jadi mencari kebahagiaan Dila ya Pak Edi. Ya. Lihat lagi ya Pak Edi. Aku gak akan lihat dia. Si ibu, mama enggak kok. Mama enggak ngerasa. Nah, ini kenapa gitu? Lucu. Lucu sudah Pak Edi itu. Lucu Pak Edi ya? Lucu. Kenapa lucunya? Kita lucu. Jadi soalnya komentator ya enggak perlu narkoba sebenarnya. Cukup lihat Pak Edi semua bahagia. Kasus semua bahasa itu dihilangkan. Jadi enggak perlu narkoba, enggak perlu ya. Itu enggak baik buat apalagi seumuran Dila itu enggak baik. Mendingan lihat Pak Edi aja. Kunci kebahagiaan adalah Pak Edi. Kunci kebahagiaan. Terima kasih Pak Edi ya sudah membahagiakan kita. Amin. Amin. Tertawa itu membawa nikmat. Bener ya? Oh iya, Dil ya? Oke, biasa lagi. Itu apa di tangan? Hah? Di tangan apa? HP. HP, siapa ya? Liatin ke Riki. Liatin ke Riki, angkat, pegang, angkat. Pegang, nempel. Coba simpan simpan itu HP disimpan sama dia. HP ini simpan ya? Bisa? Sini ya, lepasin. Gak bisa. Lepasin. Ini udah. Kamu ini sini. Ini. Mana? Nih. Enggak. Lepasin. Nah, gak bisa ini. Lihat Pak Edi gimana? Hah? Biasa aja. Hah? Kenapa? Lucu? Hah? Enggak. Biasa aja? Iya. Kenapa? Tadi ketawa aja. Tiup dulu baru bisa lepas. Tiup. Tiup terus sama kamu.
Yuk, kan bisa lepas kan? Ih, kamu pegel banget kenapa ya? Yuk, bisa lepas ya? Kamu bisa lepas? Bisa lepas? Harus ditiup. Oh, harus ditiup dulu. Oh, pura-pura ya. Ih! Harus ditiup. Ini pegel loh. Harus ditiup, Lila. Oh, gitu. Coba. Sekarang patahnya nempel. Harus ditiup gitu. Si handphonenya. Harus ditiup. Udah geser sebelah sini, dia. Ini kok gini sih? Lepasin kok. Panas banget kok. Aku pulang duluan ya, cus dulu. Ini gimana? Cus dulu. Ini panas loh. Cus. Apa kenapa mas? Nggak tahu ini. Panas ya tuh ini. Kenapa? Nggak tahu nempel. Serius? Serius. Tiup tiup. Tuh kan lepas. Panas banget kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu nempel. Kayak pakai super glue gitu. Ini ada Yuri di sini. Kenapa? Ada Yuri. Ah, ya mah. Ke Yudi mah baik. Enggak. Kasih tahu pertama sendiri dia lah Yudi. Iya. Baik sekali. Makasih. Oke, okay, ya. Makasih ya Dila ya. Iya. Makasih. Cangkel banget. Rika sudah semua aku kasih. Jadi Dila apa? Coba saya pengin tanya dulu apa yang dia rasakan tadi selama ini sama dengan Yudinya. Aku pertamanya tidur, abis tidur aku jalan-jalan ke gunung, terus ke pantai karena emang lagi BM banget pengen makan. Oh gitu. Jadi ke bawahnya gitu. Ada apa aja di pantai di gunung? Ya ada pasir, ada air. Iya, ngeliat apa aja maksudnya? Menikmati orang-orang atau menikmati karena aku di situ sendiri, jadi menikmati suasananya. Lu sendiri? Iya. Gak ada teman. Biasanya takutan kalau ada. Enggak, enak kan. Kata si mama saya takut. Sendiri saja naik perahu ke tengah aja weh. Takut kelelep. Kalau ke gunung? Katanya takutan kalau sendirian ke gunung. Iya, kalau ke gunung mah. Kalau sendirian ke gunung? Enggak. Ada lagi yang jelasin lagi? Enggak. Enggak tahu. Cuman agak pegel ini. Terus gatal. Gatal. Terus capek, terus panas juga tangan. Oh gitu. Oke. Nanti ini ditayangin ya dulu ya. Ini ditayangin nanti rekamannya. Nanti Dila nonton. Buat komentator yang mau Dila lagi boleh request ya dulu ya. Boleh request ya. Nah, mungkin segitu aja dari Mr. Diman dengan Dila Queen. Dadah dulu. Dadah. Thank you.